Pak Mahfud, izin Pak. Soal 30 iya Pak, apa? Soal yang 3. Yusuf Hamka Pak yang utang. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak apa? Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya enggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait dengan utang pengusaha Yusuf Hamka senilai 800 miliar rupiah yang disebut belum dibayar negara sejak tahun 1998, dilansir wartakotalife.com. Mahfud MD mengaku belum mempelajari tagihan utang tersebut. Seperti dikutip dari Facebook tribunnews.com pada Minggu 11 Juni 2023, Mahfud menyebut akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani. Pak Mahfud, izin Pak. Soal 30 yang apa? Soal yang 300. Yusuf Hamka Pak yang utang. Yusuf Hamka. Iya minta Bapak. Pemerintah ada utang. Nanti saya pelajari, saya enggak tahu pemerintah punya utang sama dia. Saya kira kontrak-kontrak biasa ya. Iya katanya teman dia belum bayar Pak, jadi minta tolong ke Bapak. Enggak tahu, nanti saya tanya ke Kemenkeu. Katanya minta tolong ke Bapak Pak. Hah? Katanya bikin dalanya juga yang dikasih Polhukam dari Kemenkeu dilempar ke Polhukam. Kata siapa? Kata Yusuf Hamka. Enggak ada. Saya jadi verifikasi itu dan sudah membuat kesimpulan. Yang harus dibayar ini yang tidak sudah dikasihkan. Sudah dikembalikan berarti? Iya, karena Menteri Keuangannya kan minta kepastian, sudah saya kasih dibayar. Jadi utang? Tahu.